thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mawla ya salli wa sallim da'iman abada ala habi Bika khairil halki safaa atuhuliku liha le menal awalimugatahami ya rabbil mustafa ما مَا يا واسع الكرم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والى جميع اخوانه من الانبياء والمرسلين وأولياء الشهداء الصالحين وسابتي وتابعين. وإلى جميع ملائكة المقربين وإلى جميع أولياء الله تعالى مما شارك العند إلى مغاربها بريئهم بريئهم إلى سنن أولياء الشيخ عبد القادر أنجيل أني راضي عن شعبي عشان أشهد لي راضي عن أشيب عود أنك عن Awasanilah Muhammad Muhammad bin Muhammad Al Ghazali atau si Wahab bin Atiila sekunderi. Awasulih maafurin maafuriati wahli beti. Awasanilah Syabil Abbas Al Mursi. Awasanilah Jami Al Yaiti Sahbi Jawa. Awasanilah Se Mahdum Ibrahim Sunan Muna. Awasih Malik Ibrahim Samarkandi. Awasih Abdul Jabbar Abdul Rahman Abdul Rahim. Awasanilah Sheikh Samudin Al Asari. Awasulih maafurin maafuriati wahli beti. Awasanilah Jami. Muasisi wa masyarifi nahdlatil ulama Ausanil ahadu sayasih masyari wa syaih abdullahi wa syaih abdullahi wa syaih abdullahi wa syaih samsuri Wa usuli mafri wa dudu ahli baiti wa usunil asyikhuna khalil mangkalan Wa wa afri wa dudu ahli baitihi Wa usunil la jami'a al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya'i minhum wal amal shawni la أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du Ayu al-Qurama, para alim, para ulama, sesepuh po nesa po poro hadhat bang sedaya kemawon jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al Falah Tuban alhamdulillah syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala niki kula lan panjenengan sami tasih dipun paringi nikmat nikmat arupi keistiqoman dalam tolabul ilmi niki mboten ditduweni sedaya tiyang kula nek biasane niku sing ngaji, kiai-kiai saeng tebe-tebeh okay. nggih nek sponsor mawon biasane wong kado adoh iki tangga dhewe niki ibu-ibu ketah ya akeh ngerti aku nek mes ame-mesen usah diempet bu. Sajake kok kangen wisan. Eh. Okay. Biasane sing ngaji kiai-kiai sepuh. Saiki sing ten okay. ngaji jenengan sik cah cilik wae nggih. Niku mboten ngaji jenengan engko tak cerita critaane mawon. Wong kok lek iso tambah tua, tambah tuwa tambah ayu matine. Nggih, ora okay. koyo wong Tuban tambah tua, tambah kemrungsung, tambah kemrungsung nggih Wo sing lanang yo no tambah tua, tambah engkek tambah engkek yo nyapo. Sane iki lek kula pikir, la umur yo mek sakmene. Ketoke kula niku mboten kraosa. Nek mbiyen Tentuban iki sekolah kula niku ten SMP 3. Wonten guru SMP 3 mriki. Kula niki murid SMP Negeri 3 Tuban lulusan tahun 98. Okay. Bari SMP terus kula ten gene Jombang mondhok mulai tahun 2008 sampai 2011 2012 lege mulai Nah. Sajake lege winginane oleh kudolanan cara bocah Tuban iki cak jelek ngicipi towak barang ngono kuleh, Bu. Bocah Tuban taruh rasane towak ki sar oleh, Pak. Kayak lege gek nane. Saene iki tak etonge tong, umur kula wis 34. Nggih, okay. putrane jenengan ya putune jenengan, nggih. Okay. Umure wis 34. Nek kula angen-angen Kanjeng Nabi niku nate dawuh, "Umatku iku usiane bainasitin wasaboin," kata Rasulullah. Umatku iku umure bainasitin wasaboin, antarané 60 sampai 70 tahun. nek digawe pas kaya Kanjeng Nabi berarti umure 63. Okay. Lek kula niku umur kula wis 34, kira-kira kontrahe karek 29 tahun, Bu. Karek 29 tahun. Thai biasane model kaya kula niku umure sampai 150, 200 sampai. Amin le, Bu. Amin wae kok mau tenan no. Ya ana ngaji ngene ku muredawa gak yo apik le. Oh. Niki kae 29 taun. Lah jenengan kakak kula sing umure wis 40. Lah sampeyan nyapo wong kira-kira jatah telu likur tahun. taun. Ha. Lek umure wis piro puluh telu, 43 karek puluh tahun. Sampeyan sing umure wis pira, Pak Dik? 50. Ah, berarti jenengan karek pinten lek wis umure 50 13 tahun, Ndek e jajal. Lek umure limo, 55, karek 8 tahun, Bu. Oh. Lah apa jenengan sing pun sewidak sak petinggen wae ora nututi. Sak petinggen lho ora nututi sing wis karek 3 tahun, Ndek e ta. Lah jenengan lek mikir ngono kan betapa pendek sekali kehidupan di dunia niki. Mangane Kanjeng Sunan Kalijaga niku nek ngulangi sangkan paraning dumadi niku supados kula panjenengan niku dadi pepeling. Hei, kue teko Gusti Allah, sok men bakal bali ning Gusti Gusti Allah. Lah umur niki dadi pepeling, maka tambah usia mengurangi umur kita supados kula panjenengan niki muhasabatu nafsi. Wong <laughs> niku sampai dawe. Lek kapane kok kula jenengan eling ngoten, mboten ngarah aneh aneh-aneh. Oh no. Ape itu Ape to mindak pripun mesti eling, soale eling nek umure setiap tahun niku berkurang. kurang. kok tentu ban iki kathah kasus kula ningali ten TV ten koran. Nggih. Okay. Wong tua-tua wis polae akeh, sing nom-nom tambah nemen. Nawa menaik saat nikit yang pejah niku mboten ngantai ni bu. Kadang-kadang seng tua kurang mati-mati ngantai no kontraan dah yang no mau mati ni oke okay. kata mboten niku dah. Dan niki napa niki minangko sedoyo niki kalau sebut inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya dengan cita-cita seapi-api eh, tapi ingat apapun yang kita lakukan itu dibatasi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sak suge, suge wong dibatasi kekuasaan Allah. Sak kuasa-kuasa wong sak pira jenengan oleh kuasa. Eh, sajane lige dadi ketua RT wae kok engke ra nglani. Ngono. Oh, ketua RT. Ya, eh, durung jadi petinggi, jadi camat, jadi bupati, itu semua kekuasaan yang ada batasnya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu lan sederek sedaya, monggo kula panjenengan sami niku do balik nenggone napa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor kali yang niku ngelakoni agomo, niku nak golong jenengan ngelakoni agomo, hanya sebatas menjalankan syariah yang itu dalam koridor, fakih, halal, dan haramnya saja. Niku urip niku, mboten, nemu santan nih, jenengan niki kok ngelakoni urip beragama Islam. Oleh nglakoni agama kok mung dalam pandangan konteks zahir saja. Semanten ngaku salat tak lakoni, zakat tak lakoni, poso tak lakoni, haji tak lakoni, umroh tak lakoni, okay. Dalam konteks zahir saja jenengan mboten bakal iso ngerti, mboten bakal so, Ngoleh no santene urip. Inti sari dari kehidupan itu membuatkan bakal ngoleh no. Karena semua hanya dipandang pada unsur dohir, maka salah satu yang ingin saya sampaikan di sini ngaji kulon ini sederhana. Kulon namung mendet salah satu hadis dan ini kitab yang kulon pelajari nalikane sekolah tentang dunia pondok arba'in nawawi. Ini ada satu hadis sederhana ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi jenengan sedaya kumpul-kumpul ngeten niki bu niki itibak kajeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jenengan kumpul-kumpul ngeten niki niki sunnah Rasul sampai di dawahno setiap ada majelis taklim kados ngeten niki Malaikat niku keliling-keliling diperintah sama Allah. Malaikat keliling. Malaikat yang bertugas keliling itu akan berhenti di suatu tempat yang di sana terdapat majelis zikir atau majelis taklim. Kemudian dibentangkanlah sayap malaikat itu dari tempat majelis itu sampai ke Sidotul Muntaha. Iku umpamane kok kula jenengan muka syafah iso ningali. Malaikat itu terus matur dengan Allah Ya Allah Untuk yang di Masjid Al-Falah niku Sambil ngaji ahad pagi ya Allah Sambil nyebut-nyebut asmane jenengan ya Allah Apa kata Allah Malaikat Apa wong wong iku tahu ngerti aku kok nyebut-nyebut jenengku Dari nanti ngertes ya Allah Umpamane kok wong wong iku ngerti aku Mesti nemen oleh nyebut aku Dan banyak pertanyaan Termasuk Gusti. biang engkang ngaji ten Al-Falah niku Gusti. Sami nangis-nangis kepengin mlebu swargane jenengan Gusti. Apa kata Allah? Malaikat apa wong-wong iku wis tau ngerti swarga kok saja eh kepingin oleh mlebu swarga. Dereng Gusti dijawab belum pernah mereka itu mengerti isi-isi surga umpamane kok wong wong iku tau ngerti isine swarga mesti nemen luweh nemen oleh jaluk mlebu ning gone swarga Ya Allah mereka semua yang berada di masjid itu nangis nangis Gusti grugah atine mergo wedi Melbu neraka Kata Allah apakah mereka sudah pernah masuk neraka kok mereka takut masuk neraka Belum Gusti malaikat seandainya orang-orang itu pernah tahu isi neraka dengan mata kepalanya mesti mereka niku lueh nemen oleh wedi karo neraka dan banyak pertanyaan Bu sing kula pendet niki sing terakhir Allah mengatakan bahwa dalam hadis kudsi itu kabeh wong sing lungguh majelis taklim eku dosane tak ngapura. Nek duwe hajat jenengan dongon ning kene, hajat bakal dikabul dening Gusti Allah. Allahumma amin. Penake ngaji ngoten niku, Bu. Lho ngene malaikat protes. Lho kok penak kabeh tok kono niku sampean ngapura dosane, sampean kabulno hajate. Kan mboten sedaya sing ngaji niku ikhlas. iya, Degok kabeh kelas piye to, Kak? Ora kabeh kelas Gusti. Kadang-kadang budal ngaji akad pagi ngono kok ya ora kene kepengin ngaji. Tembang ning omah glosa-glosa ya budal. Kadang ya ora oleh kelas, ora kepengin ngaji. Sajake tanggane do budal ngaji aku kok ora. Ngono piring, orena-rena niate. Nggih. Kata Allah, humul julasa

Sampe nek wis ngantuk arah arasen pokoke budal ngaji, ndang golek nggon sing gawuri dhewe terus senden turu ora apa-apa. Padha ganjarane. Oh istiqomah niku mboten diitung jenengan paham ta ora sing tak sampekno niku mboten. Istiqomah niku pokoke budal lungguh tek humul julasak dalam satu tempat duduk. Padha ganjarane. Penake. Para bapak, para ibu lan sedherek sedaya, dalam hadis niku dikatakan Rasulullah niki setiap hari kumpul-kumpul kali para sahabat. Suatu ketika <tuh> dalam perkumpulan Rasulullah niku An Umar radhiyallahu an bainama nahnu juluson inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Sayyidina Umar Suatu hari saya ini sedang duduk bersama Rasulullah. Za yauman ittola alaina rajulun syadidu di siap syadidu sawadi sha'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahi ila rukbatai wa wa doa ka ala fahidai wa qala ya muhammad ahbirni anil islam para bapak diceritakno kalih sidina umar nalikane niku lungguh-lungguh kalih kanjeng nabi kalih para sahabat rata yaumen itlaa'a alaina enek niku tiba-tiba tiba-tiba niki wonten tiang niku rawuh rajulun syadi bayat disiap enek wong lanang niku sing teko dengan pakaian yang sangat putih pakaiannya putih rambutnya niku hitam legam enek wong teko ganteng pakaiannya putih bersih rambutnya hitam legam banjur wonten orang itu tidak terlihat baru melaku adoh niku mboten ketinggal Keraton mereka tenggane Arab agar wong tamu teko mesti niku ketinggal saya mereka habis melakukan perjalanan di padang pasir. Wong niki mboten ketok kesel, mboten ketok ringete, kabeh wong sak niki gini buatan sing kenal. Sing dadi no saya di niku kaget tiang niki moro moro longgo rukbatahi rukbatahi dengkol lorone niku ditemplek nonton gini dengkulek ajaeng nabi. Tenga mangkane like lek wong tau rikoh terus ape baiat niku dijak sila dengkul mbek dengkul ditemplekno niki ono sanate kabeh. Dengkulene iki ditemplekno tenengene dengkule Kanjeng Nabi. Astane niku didaleh ning pupune Kanjeng Nabi. Wah niki Umar kaget kok ono wong wani kaya ngono. Padahal saat itu Kanjeng Nabi pokoke sing mengerankan ragi orang ini kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad fa'ahbir nih anil islam Ya Muhammad, wahai Muhammad Ceritakan kepadaku tentang Islam Islam itu apa? Dijawab kali kajian Nabi Islam itu antasyada ala ilaha ilallah Syahadat sak terusnya sampai haji ini statokta. Rukun Islam itu disebutakan Tiang itu lah kok jawab Sodakta ya Muhammad Bener gue Muhammad Loh niki Umar niku sak sahabat liyane gede Pak. Iki sapa? Enek wong kok wani-wanine bedheki Kanjeng Nabi. Niku takoke niku keteke takoke bedheki. Bareng dijawab kali Kanjeng Nabi dibenerno, niki lak bedheki okay. jenenge. Nggih. Pajur ngoten tanget male ya Muhammad nih anil iman. Ya Muhammad, iman itu apa? Dijawab oleh iman kepada Allah, kepada malaikat rasul sak piturute sampai hari akhir kodok kodok <tuh> dan yang ketiga, gih, tanya lagi mahwal ehsan ehsan itu apa? dijawab al ehsan tadi yang pertama Islam, yang kedua iman dan yang ketiga ehsan ehsan itu apa? dijawab kalaikan yang Nabi Antak Allah antak budaloh, ka anaga an taroh. Jika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah dengan mata hatimu, maka selalu merasa dilihat oleh Allah kunci nenek utan mereka. ten tengene kitab kifayatul atkia non sew niki kalau sampai Wong no. niku golek ilmu niku wajib. Seng diarani ilmu seng wajib di pon golek Niku buatan ilmu fisika, Mboten ilmu kimia, mboten ilmu biologi. Seng paling wajib ilmu ilmu fisika, biologi, kimia sak piturute niku termasuk bagian dari ulumus syariah karena itu berkaitan dengan muamalah. Yang pertama, yang wajib digolei kula panjenengan dan hukumnya itu fardhu ain. ain. Yang satu adalah al-ilmu ladi yusahihu al-ibadah. Ilmu yang dengan ilmu itu akan membuat ibadah menjadi benar. Carane salat, carane wudu, carane poso. Nggih carane yakat oke okay. carane gade niku piye rohen soalnya saat niki salah kaprah niku kata ibu-ibu niki fakih nisa oke okay, saya kira beda no antara haid, nifas isi kado niku akeh semua orang dengar niki kudu dikaji botok muslimatan botok fatayatan botok kenek, ku kudu ngaji botan kena niku cuek niku fakih nisa kadang umbah-umbah mawon botan nisa beda no suci kali bersih gitu agar digrocok mawon lale banyune me sak pak cili niku resik tapi niku buatan suci lale orang suci wang saomah niku solat yang gawe pakaian seng ora suci kudu ngaji niku kudu di ni lo ge soalnya anak sampean ngubah sarungnya anak eh ngaji dengan solat ngubah sarungnya pak ngaji dengan solat orang ngerti bedanya bersih karo suci karena yang bersih belum tentu suci gitu lho, lah niki fakih pak jenenge fakih Niku al ilmu lati usahiku al -ibadah. ilmu yang dengan ilmu itu akan membuat ibadah menjadi benar. Kudu dipelajari hukumnya berdoain. Soal kemudian di situ akan terjadi banyak perbedaan madhab g. Tapi naik kulot ahlu sunnah wal jamaah no yang diikuti empat madhab dengan mengutamakan satu madhab yaitu imam syafi'i. Maten. Nomor kali, al ilmu lati ku al akidah ilmu yang dengan ilmu itu akan membuat akidah menjadi benar. Ini penting nih. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Bu, jenengan ini percaya sing yang maha ngai rezeki Gustawa tau yang maha agung ngadel Gustawa tau gak? Okay. mana jenengan dia ya percaya Gustawa aku maha sakarpe. Gak Lakustawa nah, niku kan cara gampangane maha sakarepe, Pak. Okay. Nggih. jenengan urip, jenengan jeneng sedaya niku gesang nggih nate ate nyuwun. Jenengan Pak, nyuwun ya Allah Gusti, aku sok mbeng lahir dadekna wong tobang sadurunge biyen lahir, nate ngoten yes, niku? Ngoten. Ya sawang tobang. Lah nek ngono rejekine niku akeh sakithik niku peparinge Lah oh, kira-kira jenengan nyeka dhuwit 100.000 ah mbek sak juta, atine padha na mboten? jeneng kan diwaye karo pae 1 juta ambik 1 sewa, sami na wabaten oh, wong neng pasar kuwaye, ngaw duwet 1 sambik 100, naku melaku na seje kok ngaw didek pede na seje lasak jane kono lek deng-deng seng dadek no niki duwet ta Allah tenang top ye seng dadek no ayam meyati niki duwet ta Allah Allah hati ini sing jero lek Allah. Karena niki kasunyatan, Pak. Sekarang ini sudah tidak disadari, awak dewi iki koyok-koyok ndak sadar nek secara tidak langsung menyetukan Allah ning jero ne ati. Sing sakjane kuwi dadi sandhenan urip iki Allah tok. Tapi awake dhewe seringkali kali sandhenane gumantung ora karo Gusti Allah, tapi karo duit. karo dunya karo pimpinan dan lain sebagainya ini nah, niki tauhid niki nek ora kuat tauhid bentar Bangane al ilmu ladhi al akidah ilmu yang dengan ilmu itu akan membuat akidah menjadi benar ini ilmu yang kedua sing wajib hukumnya dipelajari melajari jabarnya Allah melajari keagungan Allah melajari jadi ngerti lek wong ngerti tauhid niku dadi wong nggih kagetan Gye? Jadi Te te wong nggih mboten kagetan. Ana wong model ngene, model ngono, model mboten kagetan wong niku wis sunatullah. Donya isine nggih wong macam-macam. Lah isine wong padha thok, bingung. Isine wong siji padha kabehane wong sugih iki ya merdane sugih mergo ana wong mboten gadah. Anane wong kuat niku darane kuat ya mergo anane wong sing ora kuat. Nah iki isine donyo, wang. Wang ilmu akidah. Niku penting sangat karena akidah ini akan menjadi apa kekuatan yang utama bagi seseorang. Yang ketiga, Pak. Sing wajib dipelajari. Al ilmu ladi yasruhul kolba Ilmu yang dengan ilmu itu akan membuat hati menjadi baik atau disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu napa? Tasa, tasawuf. Tasawuf niku nek menurut saya. Zainuddin Al-Makbari merupakan satu kesatuan antara ati kalih dohir Mangane guru kula salah setunggalnya nggih gurune guru kula Ramayi Abdul Jalil nek ngulangi ten muridnya niku gampang. Kulinakno, biasakno pangucapmu padha karo karepe atimu. Gampang, Pak gampang diucap kulina no biasa no pangucapmu podo karo karpe atimu jadi uang niku sing tulus omong sa omong niku podo karo karpe ati orang yang ngomong A yang kono ngomong B jadi tukang fitnah jadi tukang adu adu okay. ilmu tasawuf Imam Syafi'i mengatakan Sufyan fakian wa Sufyan fakun laisa wahidan Wong ahli fikih hampir ahli tasawuf itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Napa artinya? Wong niku ngelmoni fikih, yuk kudu ngelmoni tasawuf. Wong ngelmoni tasawuf, yuk kudu ngelmoni fikih. Contoh di beberapa tempat, kulo mulai dibimbing oleh guru kulo Romo Yai Jamaluddin Ahmad. Jadi kulo ngajitan mereka gih sungkan. Wedine soal adab Mergo biasanya saya ngaji tenjenengan ini guru kula Mbah Yai Jamal Kula diutus ngaji temen ini Kalau Kula niati istiqmalul amri ngoten mawon Melakoni perintah guru, kula mboten kiai, kula niki namung santri Santri ngelakoni perintah guru kan ngaji enggak ngaji ngoten mawon Para bapak Masalah hati ini ku penting sangat Mengenai ditinggali kena nopo kadang-kadang wonten Tiang jadi tokoh salate nggih sergep bahkan dadi imam di masjid tapi gelem korupsi duit masjid nggih sampun wonten napa tuku lawang tuku lawang regane sak juta, kok notane ning pengurus takmir sak juta setengah. Niki lek jenenge wong dohire sing diopene tapi atine ora diope. Orang diobatin, orang tidak ada kaufnya sama Allah. Orang ini khauf rasa takutnya sama Allah, tidak ada kegedean rojak, terlalu besar harapan pengampunan Allah tidak diimbangi dengan kaufnya, rasa takutnya kepada Allah. Koruptor-koruptor sentok TV Pak, nih kung jumatan, ge solat, nopo, tapi tidak ada kaufnya sama Allah. Nih okay. <laughs> gyeonge. Selajengi pun tiang niku nek ngamale kata. Niki kalau ngomong soal babakan antara tasawuf kalih, fikih niku wow. Tiang niku nek ngamale kata. Ternyata niku gak bahaya. Wong niku sergap solate, sergap ngajine, pinter. Ya apa menek suge dua, sak peturute. Niku ternyata gak bahaya bu. Bahaya apa? Bahaya bahaya kanggo hati ini, ini bahaya kalau orang sudah pinter sudah hebat tapi dia tidak punya guru yang menjadi pembimbing rohaninya murabi rohnya niku bahaya golek wes pointer akhirnya muncul sifat dalam dirinya ujub merasa diri lebih baik dari orang lain lek wes metu ujub ah, malaikat niku habis Wong niku nek wis ujuk Pak, ngamale kabeh niku habis tidak ternilai. Maka sehebat-hebatnya orang itu kudu duwe guru pembimbing murabi roh. Gustur niku sehebat-hebate Gus Niku mawon lan Kick Andy, pas kula ndelok ten Kick Andy, beliau niku dawuh di dunia ini ada lima orang. Lima orang niku yang saya patuhi. Ibaratnya wong niku nyem ngongkon aku nyemplung geni, aku yang nyemplung geni. Niku gustur Artinya apa? Gustur punya murah biru. Ini ben terbebas dari sifat-sifat yang -sifat elek-elek. Uang gue nih wes terbahaya. Nah mulai kok pinter bu. Rupanya untuk ayu mericit saedik ngotot mawon. Ini kok bahaya nih. Nek dulu tangganya rupanya untuk orang apa krono be mencincang mencincang. ini kok bahaya. Sifat-sifat apa hal-hal anugerah Allah yang diberikan pada kita yang menyebabkan kesombongan itu nggak bahaya. Mangane Asy'ah Abdul Qadir Al Jilani niku nek ngulangi ngene. Nek ngulangi, nek awakmu kok ndelok wong tua kowe kudu ngerasa wong tua iku luwih apik timbang awakmu. Mergo wong tua iku sing wis luwih akeh ngamale, lah awakmu sik enom niku amale sik saithik. Lek ana bocah nom ndelok wong tua Lek anak wong tua ndelok bocah nom Kudu rumangsa bocah nom iku luwih apik timbang wong tua Mergo napa? Bocah isik nom umure isik dawa, kaya kula kan ijik 19 jenengan kan karek patang tahun Iya. <tuh>. tua, Wong tuwa ningali bocah nom niku rumangsa bocah nom ki luwih apik napa? Umurnya masih muda, masih banyak kesempatan beribadah dan bertaubat kepada Allah aku ki wis tuwa karek sedelok wae iya nek nututi nek ora ngoten Pak Lek ana wong alim Nek ana wong biasa mboten ngalim kok ndelok wong alim niku harus merasa Oh wong alim niku luwih apik timbang aku wong alim niku luwih apik timbang aku Kenapa wong iku iso ngamal rena-rena kepinterane rena-rena ya Wong sing duwe ilmu niku derajate dunggahno dening Gusti Allah. Lah aku ki wong bodho, ora oh, iso apa-apa. Wong alim niku luwih apik timbang aku. Sewahlike, Pak. Nek enek wong alim kok ndelok wong bodho, niku kudu ngrasane ning atine, wong bodho iku luwih apik timbang aku. Keng Aku wong ngerti ilmu. nek sampe nglakoni salah nglanggar sing tak ngerteni dosa kurang karu karuan angel di ngapura ambek Gusti Allah. Lah wong bodho niku ngerti apa-apa, nek kleru gampang di ngapura wong orang ngerti. Wong ora ngerti kan gih, orang ora ngerti. Oh, niku no. olehe ngulang isi Abdul Qadir. Sampek nuwun sewu. <coughs> nek ana wong mlarat ndelok wong sugih Eh wong sugih kuwi luwih apik timbang aku. Merga napa? Wong sugih duwe akeh iso ibadah. pengen nang Mekah setahun pisan iso, pengen sedekah iso, pengen ngehi cahyate iso, pengen apa iso. Sugih. Wong sugih kuwi luwih apik timbang aku. Nah, aku ki wong ora duwe terbatas. Wis cukup tak ge mangane sak keluarga karo ngibadah wis alhamdulillah. Wong sugih iso rena -rena. sama oleh no Bu pengen sugih tapi pengen koyo ngono kuwi. Yeah. sama nek pengen sugih pengen pengen sugih ben iso jalan-jalan to Eropa, pengen iso jalan-jalan. Oh niku ora oleh. Pengen sugih ben sedekah, ben iso mbantu wong sing gadah kantuk. Wong gak duwe ngawasi wong sugih, rumongso wong sugih iku lha apik. Sewalike, nggih. Okay. Sewalike nek enek wong sugih ndelok wong ra duwe. Niku merasa wong raduwe duwe iku le wong oke krana apa sok bening akhirat wong sugih niku oh, disape suwi ditakoki he eh, kene di mobil iki oleh kondi tuku-tuku dhuwit teko ndi merga wene bener to ora anu to ora anu to waki pertanyaane la wong nah, ora duwe he eh, cung ke ape-ape mlebu sarga Gusti sik dihisap sik sing dihisap napa wong kula mboten gadah napa-napa oh ya wis ndamel buk lho cepet buk ngono kira-kira mlebu sugih lo yo ya. cepet cewargo ne de. niku pak jadi tidak ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain jenengan bayangkan kalau masyarakat kita tercipta seperti ini saya nobatan sampai non saya si Abdul Qadir niku ne dau Uang neko nek delo asu non sewu delo asu kiri ulangannya Syabdul Qadir Iku kudu merasa hewan asu kirek niku lu hape timbang awak dewi menungso mergono asu niku lek mati mati jadi debu tidak ada hisap tapi awak dewi masih dihisap kali Allah subhanahu wa ta'ala ini pelajaran kanggo mengendalikan hati kita lah no hati ini kilo sing dipelajari tengene ilmu tasawuf golek guru murabi lek saiki jenengan tingali Okay, belajar agama tanpa guru Belajar agama ndak enek sanate Belajar agama ndak enek kia ini Hanya dari membaca-membaca Tidak ditasehkan Apalagi kemudian yang ada adalah Gampang mengkafirkan orang Seedik haram, kafir Haram, kafir, kok penak okay. Ini kita harus sifatnya tawasut Bahkan orang yang Kita lihat sekarang itu jelek durung mesti kok kalau seng ngaji ngeten iki ambek wong sing mendeman sing mainan itu akhirnya saya kulon niku dereng mesti nggih karena baik dan tidaknya orang niku ditentukan satu detik sebelum nyawanya dipanggil oleh Allah husnul <tuh> khotimah ta khotimah mugi-mugi sedaya sing ngaji niki diparingi husnul khotimah Allahumma amin karena durung mesti kata Rasulullah Orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Nek kebiasaannya dzikir nyebut asmane Gusti Allah, insya Allah meninggal nyebut nyebut asmane Gusti. Allah, Nek Allah, Allah, yang nyebut Allah, 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 susah nyebut asmane Allah, ya susah asmane Allah, 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 sederhana. Allah, pengen matur niku Allah, Allah, masyarakat tuban. Supaya tuban Allah, bener-bener Allah, bumi wali tidak menjadi kota yang bising, saling keras, saling gontok-gontokan. Jangan sampai itu terjadi di bumi Tuban. Ngerti ke? Harus ini jadi benar-benar jadi -benar bumi wali. Menjadi kota yang penuh kesantunan. Menjadi kota yang penuh berkah. Menjadi kota yang penuh dengan religiusitas tinggi, dengan tidak menyombongkan satu dengan yang lainnya. Niki insya Allah, lek ini. Iki Tuban menjadi luar biasa. Orang ibu, para bapak lan sederek yo <coughs> ajer kula amator engkang nomor tiga niku nomor kali men kula aturaken babagan masalah syariat kalih tasawuf niki kudu karo-karone dipelajari ibu-ibu niku nggih kudu belajar nyekel dhuwit sakthi ambek akeh niku kudu padha atine saged nggih saged nggih wabut anjene sawetek kula abot <laughs> Ya, Allah. kula niki Pak Bu nge, metu Metuteka pondok niku taun 2011. Kula niki nderek Yai Jamal, Yai Jamal sing biasane ngaji ten mriki. Kula dimong kalih Yai Jamal niku ket metu SMP 98 niku. Nggih umur kula sekitar 14 13. Niku ten ngene pondok niku sampai 2011. kira-kira kulon niki ten pondok antarané 14 sampai 16 tahun. Kawit cilik dijak ngalor ngidul kalih Yai Jamal. Kulon niki dituturi ngeten. Lek sok mbengke tomah dadi santri, aja pisan-pisan duwe cita-cita dadi kiai. Kula nggih mikir, terus dadi santri ora cita-cita dadi kiai ya dioba bae. Lah nek bocah sekolah akpol nih, wak, cita citanya -cita dadi perwira polisi, anak bocah sekolah tungane TNI jadi tentara. Lah kula iki tet kiai. Ora oleh jadi dadi kiai. Bingung kula. Dados pripon bae? Wis pokoke piye carane ngelmu manfaat ngono tak pikir mentok. Cita-cita jadi -cita kiai gak oleh. Apamene, oh, no. cita -cita apa meneh dadi polisi wis ra arah Terus golongan ide dadi bingung. Kula niku sampe ngene, didhawuhi Abah ilmu manfaat. Kula terus tak pikir ning ati, wis. Pokoke aku mulih teko pondok, ning boh mbuh piye aku ngulang ngaji ning langgar ngeton mawon. Wonten sholatan gen kula ni, Bapak ngramuti. Wis aku tak ngaji tok TV ki wae, ambek ngolangi bocah-bocah dunia. Terus kula mikir, la aku ora mergawe sapa ping ngepek mantu aku cah? Ngono Bu aku mikir. Sanatri niku nggih ngudi ngoten barang, dipira payu bareng. Wong um. um, kula mantuk niku umur kulo wis 18 jek. Mulih ka pondok niku ora duwe duwit, karaku? Arek kula niku mbiyen ra ganteng kaya ngene iki, Bu, saiki wis luwung. Eh. Nggih, Bu Prapatan ku ngerti kula saniki rada kepencut rada an getun dhek. Ah, kula ge mikir, ha bian, soben sok ben aku Kula mikir tak takno. Ning pondok niku sampe tak plalah nek ku belajar goreng sego, Bu. Ngono. Oh Pokoknya engko aku ning omah atik kebajutan aku ora iso mergawe, tak dudul sego goreng, ngono-ngono. Oh Wes semanten aku tetap ngaji, kula ngoten. Kula ben bae tak lakoni. Terus kang ngone-ngone Pak Kalih Yai, tak ngone wedhus. Sampe aku lek omah kebangeten gak untuk penggawean sing apik, aku tak ternak kambing. Wis kabeh tak lakoni, persiapan. Omon ning omah sajake kok santri mulai kok pondok diemprehno wong. Kulo wonten, Pak, mbiyen Alhamdulillah, kula manut saing pondok 2011. akhirnya kula mlaku-mlaku mlaku mikir agar bengi ngaji sampai isuk, bengi ngaji sampai isuk kalih kanca-kanca ansor, kalih kanca-kanca NU NO. ten gene LDNU ini, Kula, kula telatene ngaji mawon. Alhamdulillah nggih, ternyata kula manut ten gene Jamal, Bah. Kulam pun ngaji, tapi dereng nyambut gamel, pak. Orang sah mergawe ngaji wae. Mergawe ini kok ditotoh gustewa wabar, oh, ini setara payu rabi tenan, awu. On. Wah, ten bu mikir, ya. Eh. Ya hamduillah. terus mikir, alak, wadus gaber wae payu rabi, masa aku rak payu rabi awu, no. Masa aku rak payu, kula weh ngaten. Dan di lah niki wanten kanca ten ngene NO terus sekolah go sampe durung rapi. Nah ketok e piye? durung. Nah iya. terus aku duwe adik isek mondok ning Bantul. Sedelok kas iki khatam oleh apalan Quran. Nek gelem tak pek dadi adikku. Yo gelem no aku yo ngono iku. Ora sesuwe. Lah bareng ditutun apa to nek nggih cocok nggih langsung gelem ngoten mawon. Alhamdulillah kula mergawe mboten adek mikir dadi santri kalau ambutan isin keterampilan yang saya miliki saya kembangkan saya kembangkan bu saya kembangkan kalau lagi ambutan pamer kalau pengen cerita tentang jenengan lek jenengan dua anak santri mondo usah bingung sampai apa berkah kiai ini tidak terbatas berkah kiai ini tidak terbatas kadang oleh santri ini dinyek nek Mergo dipikir ndak esok mergawe, nyatane santri yo jadi bupati, Gen apa tuan? Saya ngerti sejarah yang bau das intan. Dengan ngetik santri jadi bupati. Saat nge, santri jadi menteri. perang perang. artinya apa? Pendidikan di pesantren yang diberikan oleh guru dengan berdasarkan ilmu syariah dan ilmu tasawuf ikut di tempat supaya santri ku tatak melakoni urip. Dan ini nge, ku dengan apa ini? Jenengan nge, tak ceritani pondok Niki terakhir kalau pengen cerita pondok mawon pak, beron ye? pondok. Mbah Wahab, niku ku mondoknya dengan Mbah Yayi Kholil, bangkalan, bocah santri ini ku kena apa tatakku, ujian ini ku rakaprah, ah, lihat terima bocah sekolah SMA, sekolah, sekolah kuliah, apa-apa ini karo santri, ini ku, se Pak, Mbah Yayi Kholil malah ekstrim, ekstrim Mbah Yayi Kholil, ini agar santri, moro dengan Mbah Yayi Kholil, ini ku dadanya, Kene gowo opo rene? Gowo dhuwit ning sak nggerang dirogoh, dijaluk santri kok nggo dhuwit. Kene dhuwit dijaluk Pak Kareem Bai Khalil. Sang niku mboten olek. Lek, lek santri saiki gedhong wis disediakake. Turune tok kasur Tumpuk-tumpuk, apik ora eneng. Bai Khalil. Terus niku asramane kae bring gawe gubuk dhewe. Kowe tak takonno lek like kudu turu. Nek ora ya lemah. Ngamu, pak. Dan ini pondok kulo ngoten, gini ngoten. Kulo kalau ya zaman itu dikangen bangun masjid dan ini daerah canggeng randu, gini. Okay. Dikangen turu gubuk, niku patang tahun kalau ya macam Terus sampai masjidnya dadi, pondoknya dadi, maton kulo nembe oleh mulai, Niku Ujiannya niku kau karuan, tapi insya Allah nih ikhlas lillahi ta'ala oleh ini buatan karuan. Okay. Wong kulo ambian niku kau, Santri, gini. Bayi kau niku. Kula urut. Ya. Bayi Wahab niku mbiyen, Bu. Mondoke tenune Syekhona Khalil, termasuk Mbah Syam Asyari, termasuk Mbahyai Haji Ahmad Dahlan. Makane Muhammadiyah karo NU NO niku gurune sakjane padha. Sing nyare eker niku ya sing anyar-anyar niki. Eker karepe dhewe. Muhammadiyah niku logane ijo kok yo. Ijo to asline, ijo mergo sing nom-nom ora -nom gelem padha biru. Ah sinejo ijo Mbah Ahmad lan niku kalih Mbah Sam de sak pondokan sami tengene Syekh Ona Khalil. Nggih. Okay. Mbah Khalil niku nalikane mbawa Habib badhe mondok. Niku santri. Sak pondok niku dikumpulna kalih Mbah Terus diutari, "Le, santri-santri cong, persiapan kabeh yo, persiapan. Bariki iki ape ana macan teko. Ape ana macan teko." Nggih, Lan marko yaine nek dawuh ape nek macan teko, Pak. Bocah santri niku sak duwene napa niku ditokno. Sing duwe bendo diungkal bendone, sing duwe jalen digowo jarlene, sing duwe aret digowo arete. Mergo yaine dawuh ape ana macan nyerang pondok. Ngono jane. Swarawo siap kabeh. Padha ngoten. Sore-sore Mbah Yai Wah Basuh niku mlampah lek wong biyen nek Mbah Ya'i Jamal niku nek ngibaratno gedhe kopre ambek mbawa hab. Mbawa hab niku piyantune alit, Pak. Mboten gedhe kadis kula, ngeten piyantune mbawa hab niku alit. Ngheret kopre niku badhe mlebet tengene Pondokhe Khalil. Lha endah kok Syekhona Khalil niku pun bungok-bungok. Santri, santri. Macane teko, macane teko. Ngoten. Wah, nih santri sak pondok nih godak bawa hap ini, gak warit, gak benduk, gak napa. Wah, melayu rakaruan, Pak. Nah, orang mondok kira-kira oleh anak yang sampean budal mondok terus di apa diuber, aku balik ke Rabu kira-kira. Rabadai, Pak. Nah, itu ban. Tapi wong jenenge santri mbiyen. Buh piye mati urep pokoknya aku kudu dadi muridnya sekonah Mana, Pak, anak santri mbiyen. Cara bahasanya, Kang Toban gepe ngilir pokoke kudu dadi santrine Mbah Ya Khalil. Bahwah niki cerdik mboten kalah Isu-isu eh. Yeah. Sak durunge subuh menyelinap Bahwah niki ten pondok turu teng ngisoré bedhug. Turu teng ngisoré bedhug. Mbah Ya Khalil niki gehenarti. Syekhona Khalil terus diparani. boten takok jenenge sapa jenenge sine mboten takok wis seru sehonah hal niku muhasyafah karo wong saiki noh sak durunge winarah pokoke wong sehonah hal saduk wahab wahab tuange kuake derudhek wahab nggih ya nggih awakmu kuwi wis dipateni dibacok barang kok sik balik lha ah. nah, kula tujuan kula pokoke kudu dadi murid jenengan Ombo mati lalah pokoke mati ten pondok. Sampek ngoten olehe kepingin dadi murid e Syekh Onahol. Syekh Onahol ngurus matur ngene. "Gene, Hap. Koe tenanan pengen dadi muridku?" "Nggih, kula saestu pengin dadi muridene jenengan." "Ya Tak tampani dadi muridku manggon kene, tapi ana syaratte." "Nopo syaratte, ya?" "Wedhus kae opene." Ngono. Ngingu wadus. Oke. Okay. Dan terus ngaji ku kapan? Rasa ngaji, Ngingu wadus. Wa. Bawa hak pak, Menutupi mbak hal ini. lek like cara wali murid saat ini, Tuk nampak betul pikiran. Anakku takkan mondok, Sinau ngaji kok, Kala ini malah dikon ngingu wadus. Ini ya ipi iya toh. Nungun aku, Lek like saiki. Neku usai honak hal ini, mondok ngingu wadus pak. Ngingu wadus. Agar anak bocah ngaji falah ya follow falan wa falan fa wa anak bocah hafalan kolam Muhammadun wa Abdul Malik ya Ahmadu Rabbi. Niku saya bawa ap niku nguping Sentak kali Mbah Khalil. Hap. Lah apa kowe ngrungokno wong ngaji? Kula nggih kepengin krungu tiyang ngaji. Ora usah kono ing ngudus. Ndak e piye no, Pak. Syekh ana hale niku nek didik menurute kados ngoten niku. Mbah Wahab nggih belas orang ngaji ning Mbah Khalil. Selama mondok iku yo mek ing ngudus ngoten mawon. Suatu ketika, katingga bae kholil niki bingung kados wong bingung shaykh kholil dolong ngene bahwa niki ngawasi iki kiai kok kaya bingung ya ini terus disaturi yai nun di shaykh yai, yai jenengan kok sajakane bingung wonten apa to yai yo bingung hah aku nek ora duwe, dhuwit ora piye tapi nek merengut iki rasane kiamat apa Tiba e bingungnya Yai yae niku mergo bunyai merengut. Tiba eh, e merengut e wong wedok niku ngalang-alangi pasukan Nazi, Bu. Eh. Bahaya. Setingkat sehona hole sing kados ngoten niku bingung mergo punya merengut. Masalahe napa jenengan yae? Orang duwe masalah. Masalahmu masih tok punya merengut ta bingung. Anu yae, non sewu, merengute bunyine niku kenging napa? Maksud saya, anuhap, bunyai kemauan ini pun yang jeding. Bahan untuk jeding ini nah pun, alih-alih ini bunyai oleh kuno-kono kaya lho, pasrabi. Ini pun ceblok ini pun jero jeding. Dan jedingnya jeding zaman itu, yang otomatis turplung-turplung itu turplung, kan otomatis itu yang biar. Bukan kata-kata saat ini, kata-kata saat itu pun bukan zaman biar. Nggon Mbawhab nek terus Miguel, terus dipone, la piye nek golek ya Mbawhab ning jero kono wis tak tak tokokno neh, ya ora gelem rengut mergo iku jare kenang-kenangan pas rabi mbiyen. Ngono. Oh, to Yai. Insyaallah niki muriden jenengan Wahab sing ngatasi, tenang mawon. Mbawhab niku kae talit ben moten. Lah caramu? Nge kula goleki Yai. Niku jeding niku dibongkar kalih Mbawhab, nungseu dicemplungi kalih Mbawhab. Nego khidmatin yang yai ora peduli nego di sini apa dipadat lele awake ya dicemlungi plung iplung atau no diupuk dikuleit, singkat cerita akhirnya ketemu nego halal Bu punya ya allah jenengan bayangno rupane naura ya kayak apa pak niki bareng kepanggi halalnya bawa siram atas bersih diaturakan nggak yai yai alhamdulillah. Diredo niku sawo niki jinjingne bunyake kepanggih mugi-mugi sakit dadi lan manfaat. De. Wah niki lae bunga bungah mbahhe khol niku masyaallah. Makane lek anake mondok dadi murid kula jenengan kok duwe kiai, bungahne guru niku masyaallah Pak. Masyaallah bungahne gurune. Akhire te ragot wis hap. Wis laren olehmu mondok neng kene. Lho kula dereng ngaji nembeng ngewedus tok ya. Nggo wis tugas rapor wis ndak muleh kono ewangi bapakku mbahas buwah neng gone tak beras ngulang aji ten mriko. Mulih Pak mbawa. Nang dalane ku mikir. Aku pirang-pirang tahun modok neng gone Mbah Khalil mek dolange ngwedhus. Iki kok aku lek ditakoki Abahku piye? Nang dalane ku bingung. Saestu bareng Dugi ten neng gone griya kalih Mbah Sohab. Alhamdulillah le, kue, Iki santri tambah beras, tambah suwe, tambah akeh. Iki kudu ana sing ngewangi mulang ha. Mulang opo? Mulange ngwedhus iku ya. Temba <tik> ha. Wis pokoke diulang. Nggih, nggih mawon. Santri niku jawabane nggih. Mboten ate santri niku didhawuhi kiyane utawa didhawuhi wong tuane kok muni mboten bantah niku mboten wonten. Cara polisi niku iso ra iso siap mboten mawon. Nah, santri. Wakale kana mbukak kitab. Dewa niku ten ngajeng pondok, eh ten ngajeng masjid, Masjid Kasepuhan niku tak beras barolo. Kitab nek iki dibuka. Ki san Wong santri gak kalah akal. Fatihah sik. Fatihah ten ngunis, si, Subhanallah, Pak. Kitab dibuka niku nggih lancar maca sak maknane. Niku kula cerita barang sing boten masuk akal tapi enak. Jenengane ku ora usah kok iki masuk akal. Barang mboten masuk akal enek niku kata. Entute sampean niku ora masuk akal, tapi ya ambu, Pak. Lha oh. niki crito gampang mawon. Nah, niki sekedhik engkang kula aturaken. Kula mboten saged ngajung, mboten kiai namung santri mawon. Cerita-cerita niki mboten nasihat, nuwun sewu. Sul adab ten kuwi nek kula lek like sampe nasihat Okay, Bulek-bulek kula budhe bude sedaya kagemawon kiai-kiai kula statusaten mriki. Kula namung istiqmalul amri nglakone perintah diutus ngaji mugi-mugi sagedhik ingkang kula aturaken niku saged dados lan manfaat nggih. Okay. Niki cukup wadhar kula matur. Kadah ingkang kula gadah crita insyaallah kapan-kapan kepanggih kula malih tak ceritani, nggih okay. insyaallah. moko moga, -moga sing kalau arep-arep wong tuban, niku kudus sregep ngaji. Oke. Okay. Ora ngaji drungokno ning kupinge, melu kuping tengen, metu kuping kiwa. Jenengan tok muslimat ngaji, jamaah tahlil ngaji, tok fatayat ngaji, bolak-balik diomongi, wong rasan rasane iku ora oleh. Sampai saiki wis prei apa durung? Wis. Ora Ngono ku tandane nek ngaji mlebu kupinge tok ora dadi pemulange ning gone ati. Diugemi Bu nek ngaji senajan saite. Niku diugemi. Kula kinten niku mugi-mugi saged beto lan manfaat. Nek wonten salah kelentune kula matur saestu-estu mboten gadah niat napa-napa nyuwun agunge pangapunten. fa <Sing> fa'fana bi barakatihim wa husna

ومعافاتهم من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما اعطيتنا وسلمنا في الدنيا والاخره Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika, ya'ma nawatal ando binuri samsika, abadan-abadan birahmatika ya arham rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa imanan tabita, wa yakinan sadika, wa lisanan dakirang, wa kolban hanshi'a, wa kolban munawara, wa aklan dakia, wa wa akhlaqan karima wa taubatan nasuha wa rizqan halalan tayyiba mubaruka, ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya muyassir asir yasir muradana ya Allah bi fadlikal wasi yasir muradana ya Allah bi fadlikal wasi yasir muradana ya Allah bi fadlikal wasi Allahumma anta maksuduna wa matlubuna atina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah Inna ka'ala kulli shay'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh